Tai kemeriahan yang terdapat di Hari Penurunan Kepelda 2024. Okey, saya mula menjejaki di mana bakal dihimpunkan beribu-ribu motosikal, berpuluh ribu. Dan sebentar tadi dikatakan kepada saya, mereka menyasarkan sehingga 60 ribu buah motosikal untuk memenuhi ruang ini bagi mencipta satu rekod baru. Malaysia Books of Record. Malaysia Book of Record. Ya, betul. Kita keseluruhan. Dan Johor. Ya, benda apa tu? Benda Adila, Merang. Benda Adila. Ha. Daripada Johor sanggup datang. Ya. Wah, okey. Adik, pukul berapa betul nak daripada Johor? Pukul 6 pagi. 6 pagi. Semata-mata untuk menjayakan program ni. Kami memang support untuk Hari Penoka lah. Hari Keluarga. Dan saya juga anak penoka pada Adila. So jadinya sanggup lah daripada jauh untuk hadir dekat majlis yang besar ni. Sudah semestinya bangga menjadi anak penoroka. Ya. Nah, apa pandangan tentang Hari Penoroka Felda 2024 ni? Baguslah Hari Felda ni untuk kita menyatukan antara negeri-negeri satu Malaysia ni berkumpul satu tempat dan saling kenal antara sama lain dan kongsi idea dan dapat bergambar bersama-sama. Itu sajalah. Okey, tolong jemput sahabat-sahabat penonton kami. Yang mana baru gerak ataupun mahu datang, dialu-alukan untuk memeriahkan majlis yang besar ni. Sebab ini disatukan satu Malaysia dan diadakan di Kuala Lumpur. Antaranya anda membeli barangan dari import RM1 keratas, dari CDR harga RM70 keratas. Barangan itu anda berpeluang layak buah motor EV, dua buah motor Bonedas dan juga 3 helmet NJC. Dan di mana saya diwarangkan esok juga kita ada auto show sekali lagi. Saya sebenarnya kagum dengan apa yang anda buat dengan motosikal anda. Boleh tahu tak datang daripada mana? Johor, bang. Dari Johor? Johor. Di mana Johor? Skudai, bang. Skudai? Pukul berapa datang dari Skudai? Pagi-pagi pukul 6.30 gerak dari sana. Pukul 6.30. Apa perasaan anda dapat hadir pada hari ini? Untuk happy ya, happy. Happy. Jadi harapan selepas ini diteruskan? Ya, teruskan ya. Nama siapa ni? Pawin. Okey, itu dia. Terima kasih. Ada wanita juga lah. Dan seterusnya 00117. Ada. 00. Okey, betul. Tanya. Kita kongsikan pandangan sahabat ini berkenaan dengan Hari Penoroka Felda 2024. Okay, hari bagi pendapat saya, Hari Penoroka Felda tahun ini sangat-sangat meriah. Dan untuk part kami di bahagian urusnya pemotoran ini, SK Felda, kita tengok dengan keadaan begini, kita yakin kita akan mencapai sasaran off record untuk kali ini. Berapa anggaran nak dicapai itu? Anggaran nak dicapai itu, tak silap saya, kita capai dalam
65,000. 65,000 ringgit jumlah motosikal. Target 60,000 total actual adalah 65,000. Target kita lebih daripada itulah sebenarnya. Kan sebab kita rasa benda tu boleh capai. Dan kita tengok keadaan sekarang ni memang walaupun yang pergi ada yang dah pergi dan untuk masuk dalam ni pun masih sesak lagi. Dan kita akan lanjut sampai esok. Setiap kali yang masuk, diorang masuk akan dapat stiker. Stiker tu akan menentukan nombor-nombor nanti. Stiker nombor dan akan memecah rekod nanti. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Baik, tadi kami temu buat dua penunggang dari Johor. Satu Sekudai, satu Kota Tinggi. Ya. Yeah. Boleh boleh katakan kepada yang nak datang pada hari ini. Okey, datang hari ini cuaca alhamdulillah baik. Dan kita hampir 2 hari lepas kita hujan lebat. Dan hari ini amat-amat baik cuaca. Jadi berhati-hati jalan raya, ikut arahan dan peraturan lalu lintas yang dibenarkan. Baik, rata-rata gembira dengan hari peneroka ni. Jadi apa anda nak katakan pada Felda? Terima kasih Felda dan segalanya Felda. Wah. Sama dengan Adi Handsome ni. Okey, nama saya Muhammad. Okey, dari mana? Dari mana? Daripada Asal Kelang. Daripada Kelang. Kelang. Okey, anak peneroka ataupun datang support? Memang suka berjalan sini. Okey, hari ini apa perasaan menghadiri dapat menyertai program ni? Syukur alhamdulillah walaupun saya datang dengan menumpang orang, dapat merasa event ni kali yang kedua. Kali kedua untuk SK. Okey, perbezaan kali pertama dan kali kedua. Perbezaannya pertama kurang and then yang kedua memang bagi saya alhamdulillah memang paling meriah lah walaupun gabung dalam Felda punya campur dengan event lain. Sangat insyaAllah. Baik, ramai yang gembira dengan penganjuran hari peneroka Felda. Jadi apa yang nak dikatakan kepada Felda? Saya harap insyaAllah kalau ada rezeki lagi mungkin boleh buat event kat sini lagi. Kurangkan tiket cabutan bertuah anda. Mungkin 00525. Ada. Tanya Rida kan? Kita ada 10 lagi cabutan. Motor 3. 92. Tuan 04292. Tepukkan. Tanya ucapkan. Betul eh. Tepuk. Satu-satunya pemenang wanita setakat ini. Tanya ucapkan. Berikan. Tak sanggup menang-menang tapi rasanya adalah rezeki saya. Satu, lapan, tujuh. Cucu peneroka. Peneroka di mana? Felda Soeharto. Satu, lapan, tujuh. Apa perasaan dapat menghadiri mana? Ayolah. Saya rasa seronok sebab sebelum ni hari peneroka ni. Saya rasa seronok sebab sebelum ni tak pernah ada pengalaman pergi join event macam ni. Empat, satu. Lama melakukan yang terbaik apa nak katakan kepada Felda. Terima kasih Felda. Saya ada pada Felda Mengkong Alu Kerajaan Melaka. Alu Melaka. Orang Melaka. Orang Melaka. Okey, apa perasaan menang? Saya memang tak tahu lah. Memang dah tertua pun dapat saya seorang Melaka Felda. Terima kasih. Terima kasih Felda. Terima kasih. Apa nak katakan kepada Felda? Felda memang terbaik lah. Terbaik. Orang ini memang tak sangka-sangka. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada Felda. Dan mana saya pun memang penolong Felda.
Berasa bersyukur, syukur Pulau Tanah kerana dapat hadiah foto ini. Semoga hari Pulau ini akan lebih cemerlang dan meriah pada tahun yang akan datang. Terima kasih Fadha, segalanya Fadha. Apa perasaan dapat menang hari ini? Sangat gembira, sangat gembira. Daripada mana? Saya daripada wilayah Raja Elias. Raja Elias di mana tu? Felda Lui Timur. Okey, apa harapan anda kepada Felda? Harapan saya ni generasi kedua, harapan saya supaya Felda lagi maju lagi lah. Lebih maju. Lebih maju. Sekarang maju, lebih maju. Lagi maju lah. Itu tu. Okay. Kepada yang belum datang. Kepada yang belum datang, silalah hadir. Besok ada lagi. Besok ada lagi. InsyaAllah. Seorang lagi pemenang. Daripada mana ni? Saya daripada Felda Semenju. Kota Tinggi. Ahmad Fairuz bin Odin. Okay, apa perasaan menang? Saya teruja betul lah. Teruja, rasa macam tak percaya lah. Tak percaya? Tak percaya. Tak percaya. Okay, Felda dah melakukan yang terbaik. Apa nak katakan kepada Felda? Pada saya kaki tangan Felda. Okay. Jadi saya rasa berbangga lah. Kaki dengan, tangan Felda? Ya, kaki tangan Felda. Saya rasa berbangga dengan pencapaian Felda sekarang ni. Berbangga? Ya, berbangga betul saya. Okay. Kepada yang belum datang ke sini. Saya sudah menang. Anda bila lagi? Tanya. Anda yang kedua terakhir. Apa perasaan dapat menang ni? Gementar nampak gigi. Apa nak katakan kepada Felda? Saya pun anak Felda. Generasi kedua. Daripada Raja Elias 3. Serting. Raja Elias 3. Berbesar hati lah. Terima kasih lah sebab dapat rezeki ni. Itu je lah. Baik, hari ni harinya disampaikan sendiri oleh pengerusi Felda. Apa perasaan ni? Shaking ni, dah nampak gigi. Gembira lah, happy. Happy ya? Okey. Apa pesanan kepada yang belum datang lagi? Marilah datang besok, hari last, ramai-ramai memeriahkan hari penongka ni. Sebab bukan selalu buat setahun sekali kan kita buat kan. So datanglah besok. Okey, hari ini dihimpunkan 60,000 lebih motosikal. Apa nak katakan? Korang memang terbaik. Sebab saya pun rider juga kan. Ride juga daripada Raja Elias tu, ride juga dari sana ke sini. Dan saya pun bekerja sebagai FPM Katung 2. So memang memang terbaik lah. Anda pemenang terakhir. Oh, berat naik. Apa perasaan? Alhamdulillah, bersyukur sangat. Terima kasih banyak. Apa nak katakan kepada Felda? Terbaik lah Felda. Ini. Okay. EV motor. So tak ada apa-apa dah. Padangkan tentang himpunan yang besar ni. Oh, ni memang terbaik. Terbaik lah. Yang terbaik setakat ni rasanya. Himpunan dua roda terbaik. Kamu Malaysia. Kalau kita lihat ramai juga sokongan-sokongan untuk program Felda ini, bukan kata orang Felda saja. Yeah. Kita sekitar juga menyambut baik program-program Felda. Ya, yeah, saya difahamkan sebegini ramai, 58,000 lebih ni, ada juga yang bukan apa ni daripada anak Felda tapi ingin bersama dengan kami. Saya nak ucap terima kasih kepada mereka dan anda, kami kagumi kerana memeriahkan hari pertama Felda pada kali ini. Mungkin ada sebuah tanya. Felda hari ini berbeza dengan yang sebelum ni. Membuka banyak mata, Tan Sri. Kan? Bila kita sebut segala-galanya Felda, kita hanya tidak hanya bercakap tentang satu aspek saja, iaitu sawit. Kita telah melalui pelbagai generasi yang mereka berkembang dalam pelbagai bidang. Keusahawanan, pemotoran, kesihatan, pendidikan, perumahan, mereka menjadi profesional, mereka terlibat dalam pelbagai kegiatan yang pada hari ini seluruh semangat dan tenaga mereka dihimpunkan bersama pada hari penoka pada kali ini. Prinsip segala-galanya Felda itu dapat kita gambarkan dan dapat kita lihat semasa hari penoka pada kali ini. Ada satu soalan daripada saya tadi yang terakhir kan, zaman berubah, zaman climate change, zaman artificial intelligence, apa yang Tan Sri lakukan untuk anak-anak ni yang teknologi terbaru? Kita semua bersedia bahawa kalau kita pergi kepada soal kelestarian yang kita sebut, kita mesti melihat bukan sahaja kita bertanggungjawab menjaga alam sekitar, tetapi kita melihat ini adalah peluang-peluang baru. Ada banyak perkara yang kita hasilkan selama ini dilihat tidak ada nilai, tetapi banyak perkara yang selama ini dianggap sisa ada nilainya. Dan nilai inilah yang kita kembangkan untuk menjadi pendapatan baru dan punca-punca ekonomi baru dalam masyarakat Felda itu sendiri. Dan ini akan kita kembangkan insyaAllah.